Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pada DP Hilmi FPI Kabupaten Ciamis beserta DP FPI Rancah akan menyerahkan kayu usuk dan berupa GRC untuk renovasi tambal suram rumah itu anaknya yatim. Kami serahkan kepada Pak Kadus mengapa Kadusun ucapan ya, saya atas nama Ibu Nani mewakili mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya yang telah diberikan untuk warga kami. Semoga bantuan ini bisa bermanfaat khusus untuk Ibu Nani, dan mudah-mudahan atas sedekah yang telah diberikan mugia dapat balasan, dapat pengganti yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Sekali lagi saya dan Ibu RT di sini selaku ketua lingkungan, ada Bapak Ustadz di sini, mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Untuk Pak Ustadz Tio sebagai tokoh masyarakat di sini, barangkali ada yang mau disampaikan. Untuk ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kayu usuk telah sampai di lokasi rumah yatim yang lagi direnovasi. Ini dari DP Hilmi FPI Kabupaten Ciamis mengucapkan terima kasih kepada DPP Hilmi, DPC FPI Rancah, dan para donatur yang telah ikut andil dalam membantu untuk renovasi agar layak huni rumah anak yatim ini.